Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, aku malah nak cakap banyak kan kat depan-depan ni. Oh, dekat rumah aku sekarang ada abang aku and ada Wawa. So aku rasa macam hari ni aku nak buat surprise sikit kat diorang. Aku nak buat content lain daripada lain, macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca kat title tu juga. Hari ni aku rasa macam aku nak tidur dekat luar rumah. Tidur dekat luar rumah. Kita tak pernah lagi kan buat konten tidur dekat luar rumah. Jom, hari ni aku nak buat tidur dekat luar rumah. Tapi abang aku dengan Wawa tak tahu lagi yang kita nak tidur dekat luar rumah. So kita memang tak prepare apa-apa pun. Tapi kita tidur dekat luar tu tak adalah sampai kita tidur atas jalan. Minta maaf lah, tak adalah sampai atas jalan. Tidur luar daripada rumah. Kalau ada nyamuk ke apa ke, terpaksalah tahan sebab kita nak tidur luar rumah kan. So jom kita tengok Wawa dengan abang aku tengah buat apa. Dan kita bagi tahu diorang yang kita nak tidur dekat luar rumah. Okay, jom kita tidur. Mana diorang? Dia tengok buat apa? Eh, korang! Oh. Tengok buat apa? Main game. Game apa? Oh, diorang tengah main game. Game Naruto. Ni. Makan aku ni. Hah? Pegang mic semua. Okay. So kalau korang dah pegang mic, maksudnya kita nak buat konten lah. Sabarlah dulu, game ni nantilah dulu main. Okay, so cerita dia macam ni. Kita kan dah lama tak buat konten. Wawa, kita dah sekarang cuti sekolah, betul tak? Cuti, betul. Kita cuti lama, betul tak? Lama. Okay, so aku nak bagi suggestion. Korang nak tak kalau kita tidur dekat luar rumah? Kita tidur dekat luar. Kita tidur kat luar rumah lah. Aku tak naklah beritahu lagi kat depan atau tepi. Habis on je. Okay, on je. Boleh tak nak tidur luar rumah? Boleh. Korang dah buat preparation ke? Tak ada apa-apa. Bentar-bentar tika ambil bantan dah lah. Cukup lah kan? Kita bentar-bentar tika. Lepas tu kita ambil bantan, kita tidur. Esok pagi kita masuklah rumah balik. Ons. Jom kita prepare. Satu, dua, tiga. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah bersedia sebenarnya. Tapi kita orang tak ada apa-apa, orang kata barang yang kita nak buat untuk nak tidur kat luar ni tau. Aiman dengan Wawa, barang apa yang korang bawa untuk kita tidur dekat luar? Aku ada tika. Ada apa? Tika-tika. Kita tidur atas tika ni je? Dah? Mana ada benda lain lah tika. Selesa ke? Alah, semalam je kan. Selesa. Serius lah? Kalau tak selesa, ini je yang kita guna untuk kita tidur ni je alas. Okay, Wawa pula. Bantal. Bantal dua je kau. Alas tu. Alibasi ni. Apa? Alibasi ni samanya. Okay, itu bukan alibasi aku. Ini dah tentu alibasi. Alibasi Aiman. Oh tak. Dia yang selalu tidur dekat. Oh my god, ada alibasi. Mana ada tu? Kita boleh dah tandakan itu adalah alibasi dia. So inilah bantal kita nak tidur kat luar tu. Kita okey je bantal. So satu okey lah. Okey, so jomlah kita pergi tengok dekat luar tempat mana yang sesuai untuk kita tidur. Bentang tika ni dan tidur lah semalam main. Okey guys, so jom kita keluar, kita keluar. Korang nak tidur kat mana ni? Aku yang bagi idea tapi aku sendiri yang tak tahu. Kita nak tidur kat atas laman tu ke? Perlu hutang ke? Situ oh, kita kata orang baru Cina. Orang duk main bunga api. Apa kata kita tidur kat belakang tu? Gelap sangat tu. Kau biar. Gelap sangat tu. Kau biar betik sini je cukup dah. Sini je? Sekejap. Kita tidur kat sini ke? Tak boleh, basih lah. Kebanyi apa? Kau. Ada tahi. Ada tahi? Dah tu korang nak tidur kat mana? Dengan kucing, dek kucing situ. Sini je. Aku rasa kat sini best, kat sini. Kat sini nampak atas ni. So dekat atas, so kita boleh jadikan bantal. Tak boleh. Sini je kan? Sini je, kat sini je. Bersih. Okay, ni tempat pertama. Tempat kedua dekat sini tak nak? Kat sini luas apa? Nanti ada kereta. Takut. Nanti kan ada kereta lagi satu. Masuk. Nak tidur dekat depan jalan tu? Tak boleh, ada orang lalu-lalu ni. Ada apa? Ada orang lalu-lalu. Itu dengan dia punya tu korang nampak tak ada bunga api kat sana? Sini. Cuba korang try isi. Tika. Boleh. Ini sinilah sikit. Ini tika nak berkelah. Kau takut serangga? Serangga pun takut. Kita nak bermalam tau kat sini. Kalau kau takut serangga. Aku rasa aku seorang ni. Ni aku seorang.
Dan kau kata kau nak pilih Tika tu? Ini aku seorang. Bawa je lah tidur sini. Tak payah bawa kau duduk macam tu. Bawa je lah tidur sini. Okey, apa kata aku seorang je tidur sini, korang tidur kat sana? Tak, tidur sini. Okay. Kau tidur sini, ha. Aku tidur dalam. Bawa kita tidur dalam. Sumpah bau longkang kat sini. Kat sini sumpah bau longkang. Wih, tapi memang bau longkang wih kat sini. Bau parik. Ada, korang sure ke kita nak tidur kat sini? Kat sini memang bau taik ni. Bau-bau longkang, tak apa ke? Alah, boleh lah, bantai je lah. Takkanlah bau busuk sikit, tak boleh. Inilah aku semang bau parik luar tu lah. Boleh lah. Jom kita pergi cari barang lagi. Okay kawan, so sekarang aku suruh diorang set up ke tempat. And then aku ada bawa lampu sebab kita nak buat video kan. Sambil dia mengemas tu korang, sambil dia orang bebel. Kenapa aku lah yang kena buat lah? Korang lah kena buat sebab aku nak kena rakam korang. Okay guys, so sekarang kita sampai. Nak pergi mana? Art Street dekat Kuantan. Nak pergi dekat Menara Kuantan tu. So kita nak cari makanan untuk malam ni. Tidur kat luar rumah, betul tak? Of course, makan sedap. Nak beli apa? Sejuk? Dah bakal macam itu pun sejuk lagi. Ha kawan, dekat Kuantan apa entah street art, art street ni memang ramai orang dekat sini. Macam-macam ada jual barang. Barang-barang estetik, ada jual kopi, barang-barang pelik. Lepas tu dekat sini macam-macam juga ada lah. So ini first time juga aku sebagai orang Kuantan pergi dekat sini. Sekarang kita nak cari makanan apa? Cari yang ringan-ringan dulu. Cari yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Jom. Jadi kami memulakan misi untuk mencari makanan-makanan yang ringan untuk kita makan dekat luar rumah waktu kita nak tidur kat luar rumah nanti. Ya, sebab apa, tak adalah kebulur lapar sangat kan. So kita nak cari makanan-makanan ringan sikit untuk kita nak makan nanti sama-sama. Tengah-tengah sedap jalan, tiba-tiba hujan. Kita pun apa lagi, dia tak pukang lah lari sebab takut basah. Aduh. Nasib baik hujan tu hujan renyai-renyai je. Maksudnya sekejap je lah hujan tu, tak adalah lebat sangat. So kita orang pun apa lagi, kita pun sambung lah lagi perjalanan untuk cari makanan ringan-ringan. Ini apa? Kopi. Eh, pun wawai dia. Kita dapat gajah. So dalam 5-10 minit kita berjalan, Wawa, abang aku dengan aku pelik. Macam kita tak jumpa makanan-makanan yang macam dekat pasar malam sangat tau. So kita macam, aduh, dekat mana pula nak cari makanan ni kan. Sebab kita orang expect macam makanan dekat pasar malam. Tapi dia macam makanan-makanan yang macam cantik-cantik je korang. Macam makanan estetik macam itulah. So kita sambung lagi jalan. Dan ramai gila orang malam ni, memang ramai. Awak tengok YouTube kita ke? Ya. Yeah. Awak jual apa ni? Saya baju kat sini. Saya jual kat event tu. Oh, event sana tu? Ha-ha. Awak jual apa? Saya jual air. Oh, jual air. Tu, awak macam jual mainan je? Tak. Saya tak suka main-mainan. Tapi kat rumah saya mainan masak-masak. Oh, okey. Hai. Nanti masuk YouTube tau, tengok YouTube eh. Okey. Tapi ni bukan cerita hantu lah. Okey, tak apa. Sebab ada cukup hantu. Lepas aku sembang dengan budak tu kawan, hujan selebat-lebat hujannya korang. So kita orang cepat-cepat beli makanan. Cepat-cepatlah kita orang balik rumah. Adalah beberapa makanan kita beli, macam pau. Lepas tu kita ada beli sausage lokcing ni, sebab ni je lah favourite kita orang. And ada beberapa lagi. And then kita orang terus balik rumah. Testing. Okay guys, test. Oi, pandang situ. Kita sekarang ni tidur kat luar rumah. Kat tepi ni kita dah ada bantal. Enjiran aku semua orang Cina korang. Jadi dia tengah raya. Ha, so ada tai cicak ke? Dekat luar rumah dia, ni dia orang tengok je kita kat sini. Dekat sini macam-macam tai ada korang. Ada tai cicak. Dekat tepi kita ada longkang. Korang sebenarnya suka tak tidur kat luar rumah ni? Tak suka. Mana suka bodoh. Tak selesa. Apa kau main je suka?
tak, aku dah terpaksa je. Aku dah tak tahu nak buat konten apa. Sebab terpaksa ya, ni, tidur. Kita buatlah konten luar rumah, betul tak? Healing ha, lagi pantai. Healing-healing kat tepi-tepi ni. Tapi aku tak tahu tepi tu ada belalang ke apa ke. Aku tak tahulah kat tepi tu ada serangga ke apa. Macam-macam. Bau paritnya. Dekat tepi ni bau parit. Kau jangan tegur-tegur malam-malam ni. Eh tak, bau perfume. Tak baik tu. Ha, jangan tegur-tegur bau-bau. Baik, bau. Dia tidur sebelah kau. Baru sikit. Eh, itu baru sikit. Nampak. Eh, tadi aku dah beli makanan. Sekejap, aku pergi ambil sekejap. Tak tahu duduk konten dia orang. Owner punya YouTube ni tak tahu mana dia punya konten. Nasib lah. Orang tak tengok ke tu tak? Orang tak tengok. Keliling-keliling. Patutnya dia je tidur orang ni. Ha, kita orang tidur dalam, dia tidur sini. Itu sebenarnya. Kita tengok orang tu pun tengok kita ke tak? Banyak nyamuk ni. Dengan bau berlongkangnya. Cito dia. Taik. Eh, lama pula dia ni pergi ambil makanan. Ya, ni. Lama lah. Memang ni. Eh, buka. Best membang. Kenapa? Tak ada lah. Tak. Betul. Kita baik tak orangnya. Botol. Tadi kita ada beli makanan. Kita ada pergi pasar seni dekat Kuantan ni lah. Aku jarang pergi pasar tu. Dah kenapa aku bercakap macam ni? Dongak aja semuanya. Kita ada beli ni lokcing macam kau nampak tadi. Lepas tu kita ada beli pau. Ada beli pau ayam dan kita beli pau daging. Ah, tu je lah kita beli, tak ada apa pun. Tu. Kita tengah-tengah jalan-jalan hujan. Tengah-tengah jalan hujan. Korang aku makan ni. Tak ada. Ah, konon-konon kita macam camping lah. Tapi camping dekat luar rumah je. Cuma makan yang cheese. Eh, beli dik. Banyak-banyak. Dah sampai rumah, so beli lagi buat apa? Sedap. Oh, sedap sih. Kebulu semua ni. Apa? Sebab aku nampak bayang-bayang masuk. Betul. Anjing kau lah. Mana? Sebab lori ni dekat ni, kat bawah ni. Cukup dulu. Jom lah. Pergi tengok. Jom lah. Aku tak nak. Jom lah. Jom. Dia kedua orang kata dia nampak ular. Aku ni nak tidur lah, ngantuk lah. Bukan lah. Anjing. Anjing lah. Okay. Tidur. Korang dah pukul 3 pagi tau. Lambat lagi nak pukul 7. Ada. Dengan nyamuk ni. Nyamuk nak tidur macam mana? Dia pukul 3 dah ni. Panas pula tu tadi kipas kat luar ni korang. Dengan nyamuknya, bau longkang, kau ingat aku tahan? Eh, dah lah tidur lah korang. Bah! Dia kentut. Pukul berapa ni? Pukul tutup lampu ke? Tutup lampu. Tutup lampu okey sikit. Siapa tutup lampu ni? Kita tidur dalam. Tidur kat dalam. Tidur kat dalam je. Kita tinggal kan ni. Mana? Baca mungkin itu bunuh. Sini. Sana ke lah. Situ kunci. Kamu sana.
Ada bateri lagi? Hello? Eh, nak buka seorang je? Mana yang lain? Kuaca betul aku seorang je, lain kat dalam. Ya.